Di antara untuk menggali hikmah nur lesan seorang guru, idaman, fi alamati, ada alamatnya, ada tanda-tandanya. Tanda-tanda, oke. Apa tanda-tandanya? Ayyakuna mu'ridho an hubbud dunya. Mengu yang kesenangan duniawi. Maka seorang guru idaman gue mengu yang glamori duniawi itu di antara tanda-tandanya. Kemudian, ayyakuna mu'ridho an hubbud ja. Kemudian, mengu terhadap kedudukan. Kadang-kadang kan ada, oh nanti anu mencapai ini supaya tambah apanya? Titelnya tambah anu. Tapi itu baik, tetapi sebagai hanya jembatan. Tetapi hakikatnya harus mengu ojo sampai kita cinta dunia, cinta kedudukan. Karena itu tidak akan mendatangkan galian hikmah nur lisan. Siap. Selain itu, yaitu makasina liriyadatin nafsi. Jadi riyadai diri itu. Dengan apa? Yaitu dengan mingkolatil akli. Nitik nomangan. Terus saya yairin Yai Abdul Malik. Sing enak. Lai mangan, sing enak, lai turu. Nah, maksudnya, ojo mangan lai durung luwi. Mandeko durungi warek. Terus, penyaman tedung. Ojo turu lek durung ngantuk. Terus tangio saat durung ke babas. Terus nikino ngobrol. Ngobrol yang tidak ada manfaatnya. Daripada kita ngobrol, lebih baik baca Al-Quran. Setiap satu huruf, Allah memberi satu rahmat. Daripada ngobrol, tidak ada hasilnya. Daripada lebih baik membaca Al-Quran. Atau sholawat. Untuk menggali hikmah nur lisan tersebut. Terus, wakasratil sholat. Memperbanyak sholat untuk menggali hikmah nur lisan. Wasodako, memperbanyak sodako. Sodako. Agak berat juga gitu. Makanya, itu sebagai usaha untuk mencapai guru idaman. Kemudian, wa muttasifal bimakhasinil akhlak. Terus sifat-sifat diperbaiki. Sifat-sifat akhlak disertai akhlak yang baik. Contohnya, akhlak yang baik, sabar bagi guru, tidak ngamukan. Mulai tadi terus penelitian, ngamuk, nyentak anak, memutuskan saraf. Beribu-ribu saraf anak, sehingga tidak menambah kepandai terhadap dapat menjadikan lemah pikirannya, menjadikan bodoh. Terus, wasubri, wasukri, kemudian sering bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.